Halo Re, apa kabar? Kali ini kita akan menjelajah ke salah satu wilayah di sudut kota Surabaya, tepatnya di Kampung Tambakbayan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan. Kampung ini merupakan salah satu kampung pecinan di Surabaya yang dahulu mayoritas warga di sini berprofesi sebagai tukang kayu dan penjahit, yang tinggal saat ini sudah memasuki generasi keempat loh. Berkunjung ke Kampung Tambakbayan, serasa kita kembali ke masa lalu dengan berbagai bangunan tua dan suasana uniknya. Di kampung ini terdapat bangunan istal atau tempat kandang kuda. Bangunan ini didirikan pada tahun 1866 dan belum pernah direnovasi sampai sekarang. Bangunan ini masih dimanfaatkan warga untuk pertemuan dan juga sebagai tempat hunian warga yang ada di sini. Hidup berdampingan antar etnis merupakan warisan leluhur dan nenek moyang di Kampung Pecinan Tambakbayan. Hal ini merupakan salah satu warisan untuk bisa hidup rukun satu sama lain. Jadi, kapan Rek mau main ke sini?